Iya, langsung saja ini tadi ada mau pakai screencast tapi nggak bisa ya, pakai main di cam aja. Ini esai, nah, kita punya esai disuruh buat 40 menit 50 kata, gimana sih? Nah, kan kalian kan perlu belajar, belajar gimana punya esai. Juga saya ngajarin. Kalau bikin esai, kalian harus rajin nyalin, ya. Kalau udah rajin nyalin, rajin latihan mandiri, koreksi kesalahan grammar, minta feedback. Ya, tapi harus rajin nyalin, kalau nggak rajin nyalin ya nggak bakalan bisa. Ya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan benar-benar. Ya, ya, ya. Iya, jadi di sini saya sudah punya intro, intronya isinya rephrase sama thesis statement. Thesis statementnya saya hanya menyatakan problems, tidak menyatakan measures. Ini begitu intronya cukup, ya ini ya 63, ya, cukup range ya 60-70. Lanjutkan dengan paragraf body 1.
Ya, itu paragraf 1 dimana saya bercerita tentang dua masalah, yaitu masalah mencari penghasilan masih terbatas dari hari ke hari, nggak bisa nabung, nggak bisa merencanakan masa masa depan mereka, dan juga mereka biasanya makin makin tua makin makin pahit, perlu ada pendidikan untuk membuat mereka meminimalisir kebiasaan gaya sehat ya. Dan apa namanya ini mereka tadi terapkan mereka di usia tua lanjut ke masyarakat. Itu ya, apa BP2